pecah kepalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, welcome back with Sleeping. Guys, jadi kita kali ini mau nge-review ya Redmi Note 10 5G guys. Dimana kali ini RAM-nya yang versi 8GB guys ya, dengan internal 128. Di sini udah digunakan 27GB guys. Dan HP ini menggunakan MIUI 12040 ya. Dan langsung aja guys ya, kita buka di sini untuk AnTuTu-nya guys. Memiliki skor 327.866, dimana HP ini memakai Dimensity 700 ya. Ya sama juga yang digunakan oleh Realme 8 5G ya, Redmi Note 10 5G gitu ya, Poco M3 Pro. Jadi HP ini sama-sama semua sih guys ya, menggunakan chipset Dimensity 700 dan GPU menggunakan Mali G57 MC2 yang udah kita tahu sendiri ya, performanya di Realme 8 5G sangat luar biasa, mantul dan enak banget buat digunain guys. Dan sini untuk spesifikasi singkatnya, HP ini memiliki resolusi layar 1080x2400 dan kamera belakang 48MP dan 2MP ya. Dan jadi HP ini tersedia sekitar 5GB ya, dimana 3GB itu udah digunakan oleh sistem dari MIUI nya sendiri. Dan internal storage dari HP ini dari total 128GB hanya tersedia sekitar 101GB ya. Jadi ini untuk penyimpanan internal udah digunakan sekitar 27GB untuk aplikasi bawaan ya. Karena di sini aku hanya install Free Fire dengan AnTuTu doang guys, nggak ada hal apapun lagi ya. Dan untuk bagian layar HP ini masih menggunakan IPS guys. Jadi udah langsung aja guys, kita masuk ke dalam gamenya aja guys. Oke guys, kita udah masuk ya ke dalam game Free Fire. Nah di sini aku nggak bosen-bosen guys ya, ngingatin ke kalian semua nih guys ya, jangan pernah lupa klik upload guys ya, setelah kalian setting-setting sensitivitas AUD milik kalian ya, atau apapun yang kalian setting dari Free Fire kalian, klik download di HP yang baru kalian download Free Fire guys. Karena itu bakal ngembaliin semua settingan-settingan yang udah kalian setting di HP kalian guys. So jadi langsung aja guys ya, di sini dengan grafik semua kena tekanan dan layar HP ini belum menggunakan AMOLED, jadi kalau aku paksain dengan filter Ocean ini otomatis layarnya bakal menjadi gelap gulita seperti hidup kalian guys. Dan di HP ini aku set refresh rate-nya ke 90Hz guys ya, supaya tampilannya lebih smooth guys. Oke guys, Redmi Note 10 5G ya dengan RAM 8GB. Kita lihat masuk ke dalam lobby-nya di detik ke 35 guys. Di sini dengan sebuah keretakanan ya dari Redmi Note 10 5G ini, nggak ada ngalamin nge-frame sedikit pun ya. Cukup berjalan bagus dan untuk responsifnya. Oke guys, kalian bisa lihat ya di sini, ini HP-nya sangat luar biasa licin sekali guys. Dan kita lihat ya untuk baterai di angka 27% guys. Kali ini dengan baterai yang cukup pas-pasan ya buat kita tes main Free Fire, kita langsung lihat aja ya apakah HP ini ngalamin keborosan baterai atau enggak guys. Karena sebelumnya kalian udah lihat ya review aku mengenai Redmi Note 10 5G dengan RAM 4GB. Dan kali ini dengan RAM yang jauh lebih gede ya, 2 kali lipat, kita bakalan lihat guys apakah dari HP ini lebih enak atau sama aja ya dibanding Redmi Note 10 5G yang sebelumnya udah pernah aku review guys. Jadi ya di sini kalian bisa lihat ya, untuk packnya udah aku download semua. Kita langsung coba turunkan di tempat yang ramai musuh ya, kita bakalan lihat bareng-bareng guys apakah HP ini ngalamin nge-frame-nya parah atau enggak guys ya. Langsung aku coba turunkan di CT ya. Dan sini untuk responsifnya kalian harus perhatiin bagian jempolku ini cukup sangat ringan sekali loh guys. Kalian lihat ya, ini sangat-sangat ringan sekali guys. Gak ada problem apapun ya, gak ada ngeframe, gak ada yang namanya delay touch, gak ada yang namanya panas berlebih ya. Di sini untuk AnTuTu-nya sorry guys gak kelihatan ya, karena AnTuTu-nya aku close. Jadi kita langsung aja ya lihat suhu panasnya dari thermometer gun-nya guys. Kita coba untuk looting-looting dulu. Dan di sini kalian bisa perhatiin dengan jelas ya, gak ada ngalamin ngeframe ataupun patah-patah guys dari HP ini ya. Kalian bisa lihat ya, untuk looting-looting juga HP ini cukup berjalan bagus dan responsifnya sangat mantul sekali guys. Oke, ada orang guys, ada orang cuk. No. No. Senjatanya abal-abal lagi, asu. Guys. Knock kau bang satu, ini ada granat cuk. Fire in the hole. Aduh, di belakang sana cuk. Oke guys, musuhnya mau kabur ya. Kalian bisa lihat ya guys ya, di sini nggak ada ngalamin ngeframe loh guys. Udah cukup lumayan rame musuh ya. Kalau ada ngeframe sedikit patah-patah itu wajar guys. Aduh anjing, tolol banget gua anjing. Misalnya ya udah ada tai kebo malah diinjek ya. Kalian harus lihat dengan jelas ya, udah cukup rame kan guys. Tadi musuhnya di situ nggak ada ngeframe loh guys dari HP ini. Dan untuk respons ini juga sangat enak sekali ya buat kita arahin ke kepala musuh guys. Ini senjata sialan guys. Jadi susah sekali ya senjata ini guys. Bruh. Mainnya harus jongkok dulu guys, harus jongkok dulu baru bisa digunakan ya. Memang senjata biadab. Oke, ngalamin patah-patah guys di sini, aku kurang paham ya kenapa ngalamin kayak ngeframe guys di sini. Dan ini balik normal ya, aku nggak paham ini karena MIUI-nya atau gimana guys.
pecah kepalamu, cok. Sorry ya. Kau harus kuat, cok. Soalnya kau beban ya, beban di tim. Biasanya paling belakang bisa temenmu semua udah kabur, anjing. Bisa lihat kan ya, ini berjalan lancar. Cuman aku nggak paham guys tadi kenapa kayak ada sedikit ngeframe terus balik normal lagi ya. Bagi kalian yang paham itu problemnya gara-gara apa, silakan coba tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Dan di sini untuk sambil ngerekod layar ya, untuk bagian suara nggak ada problem kayak yang dulu lagi ya. Karena kita tahu bersama guys, yang dulu itu ketika kita ngerekod screen bawaan ya dari Xiaomi itu ngalamin kayak suaranya itu double-double gitu guys. Namun di kali ini ya udah sambil ngerekod layar pakai aplikasi bawaan dari Xiaomi, dari HP ini nggak ada problem apapun lagi guys. Cukup berjalan bagus ya untuk suaranya, dan kalian bisa dengar dengan sangat jelas sekali guys. Nggak ada bug apapun ya kali ini. Langsung matikan aja guys. Wah ini ya, ini kalian lihat ya guys ya, ini ngalamin ngeframe, tiba-tiba ngeframe kayak gini guys. Nih ini ya, kalian perhatiin dengan jelas ya, grafiknya tiba-tiba ngeframe dan normal kembali ya. Aku nggak paham kenapa masih berlaku seperti itu ya, karena di Redmi Note 10s, Note 10 juga gitu yang aku tes ngalamin ngeframe seperti itu guys. Aku juga heran ya, ngeframe terus balik normal, ngeframe terus balik normal gitu ya. Bagi teman-teman semua yang tahu solusinya agar nggak ngalamin hal seperti, coba kalian typing di komentar ya. Nih PS-nya nggak stabil guys, aku nggak paham ya kenapa anehnya gitu guys. Iya ngeframe ya, kayak berat terus tiba-tiba normal kembali guys. Coba matiin game turbo. Oke, wait. Coba matiin game turbo guys ya. Game turbo engkau di mana ya? Oke, ini game turbo guys. Kalian harus lihat ya. Ini game turbo guys. Game turbonya aku matiin ya. Oke guys, game turbonya aku matiin guys. Langsung kita balik lagi ke dalam gamenya ya kali ini. Dan ini udah 8 menit pemakaian guys. Baterainya berkurang 2% ya dari 27. Itu artinya pemakaian baterai dari HP ini 4 menitnya hanya berkurang 1% dengan semua keretakanan, ditambah aku nge-record layar ya. Jadi HP ini kategorinya cukup awet sekali guys. Kita perhatiin lagi guys, ini kembali ngalamin frame drop ya. Kalian lihat guys, ini ngalamin kembali frame drop ya. Berarti emang fix bukan kesalahan dari game turbonya guys. Aku juga nggak paham kenapa, tapi ini ya kembali normal lagi ya. Ini adalah bug yang sangat aneh dari MIUI ya yang aku rasain guys, karena bug yang paling bikin nggak nyaman sini sebenarnya guys. Ih, ngeframe apalagi kayak gini ha, tiba muncul ngeframe kayak gini. Kalau nggak ada musuh nggak masalah gitu ya, anjing ngeframe gini cuk. Aku juga nggak paham ya gara-gara apa, padahal game turbonya udah aku coba matiin guys. Namun setelah game turbonya aku matiin, di sini kalian harus lihat ya, muncul kembali guys ngeframe nya jadi ya fix ya, game turbonya nggak ada problem sih dari HP ini ya. Oke, game turbonya aku aktifin kembali. Tapi ya tetap aja guys, kalian bisa lihat ya, makin lama dimainin HP ini makin banyak ngeframe nya guys. Ngeframe normal ya. Tapi aku nggak paham kenapa, coba kalian typing guys. Aku mohon kalian yang tahu solusinya tolong typing di komentar ya, biar kita semua juga ngerti guys ini problemnya selesainya gimana caranya ya. Sudah ada tim. Nah ini ngeframe, aduh nggak nyaman banget guys ya, di saat begini malah ngeframe guys. Kesel banget gua cuy, ini ngeframe di saat-saat yang tidak tepat, bangsat. Ajar pioner. Anjing ngeframe di sana tidak tepat guys, sangat parah ya. Aku nggak paham nih bug dari Xiaomi yang paling aneh sekali kalau menurutku guys. Karena ya kalian udah jelas ya lihat kayak gini kan, ngeframe di saat ada musuh guys. Entahlah ya, nggak paham aku bangsat. Lagi-lagi aku dapetin bug seperti ini dari Xiaomi guys. Ini kesalahannya bukan di chipset guys ya, melainkan memang dari MIUI-nya udah fix sekali guys. Karena chipset yang sama ya, yang udah pernah aku review dari HP lainnya yang menggunakan dimensi 700, nggak ada ngalamin hal seperti ini guys. Hanya di Xiaomi ya yang ngalamin ngeframe sebentar terus balik normal, ngeframe sebentar terus balik normal ya. Ya udahlah guys, aku nggak paham ini gara-gara apa, silahkan tinggalkan di komentar kalian ya. Dan bagi kalian yang pengen tahu, dari HP ini ya dalam 12 menit pemakaian baterainya cuma kurang 4% doang, tapi panasnya itu hanya berkisar di angka 39 derajat celcius guys. Jadi nggak bikin sakit kulit jempol kalian ya. So ya udah guys, gini aja guys review aku mengenai Redmi Note 10 5G nya punya responsifnya yang jelasnya sangat luar biasa mantul guys ya. See you in the next video.